oh my god, depresi anjir. Besok kita udah wisuda. Nggak nyangka banget gak sih? Hari ini cepet banget. Padahal baru kemarin kita daftar SMA, ya kan? Iya, Cok, benar banget. Gila banget gak sih? Bentar lagi kita bakal kuliah, punya anak, terus hidup bahagia. Oh iya, Kay, lu kan udah nikah nih. Pasti seru banget gak sih nikah itu? Gue pengen anjir. Gue pengen ngerasain punya suami yang sayang sama kita. Terus bareng-bareng terus gak sih? Pengen. Mata lu enak. Enak dari mananya anjir? Gue tertekan batin nikah sama Ken. Lo gak tahu aja, setelah gue nikah nih gue kayak pembantu anjir. Kayak gue yang ngurus semuanya. Sedangkan si Ken cuma bisa main game. Tapi dipikir-pikir enak juga loh nikah itu. Soalnya maksudnya apa ya, Kay? Kepo amat lu, Maimuna. Udahlah, jangan bahas tentang nikah-nikah lah. Kita itu belum sepenuhnya tamat. Siapa tahu lo gak lulus. Anjir. Di baporan gak diajak yang baporan, woi. Heh, orang itu ya bisa baporan. Soalnya orang itu punya perasaan. Emang lo kagak? Apa iya, Di? Cukup sabar gue sama lo ya, Kay. Gue masih bisa tersenyum. Masih. Karena lo itu sahabat gue. Kalau lo bukan sahabat gue, udah gue lempar lo ke kali. Udahlah, masa gitu doang berantem? Pada bahas itu, mending kita bahas yang lain. BTW, kalian mau kuliah di mana? Korea! Ya, Korea! Gini-gini, atau enggak kita rame-rame ke Korea? Kuliah di Korea, kita kan seru, bisa healing-healing di sana! Kalau lo? Kayaknya gue Korea juga deh, Kay. Soalnya Ziko ngajak gue ke sana. Jadi, mau enggak mau gue harus ikut. Kok kalian pada ke Korea sih? Gue mana kan dibolehin sama si Ken? Ya iyalah, Kay. Soalnya gue udah bosan banget sama Jakarta ini. Ya, Ziko juga bilang gitu. Gimana ya? Gue juga gak pasti gue bisa ikut atau enggak. Gak saja lah, Kay. Lo di sana enak, bodoh. Bisa healing bareng sama Ken. Gue juga mau itu. Siapa tahu lo bisa buat baby di sana, Kay. Gila lo, Kay. Di Jakarta juga bisa kali. Hah, gue jadi gak mood. Lo coba aja bicara sama Ken. Siapa tahu Ken setuju. Tapi lo bicaranya baik-baik. Nah, betul kata Alia. Coba aja, Kay. Lo jangan ngeluh gitu dong. Kita bakal nungguin lo kok sampai lo dibolehin. Iya, Kay. Coba aja dulu. Lo bisa kok itu ikut kami. Ya kan? Makasih ya semuanya. Gue bakal coba kok. Nanya sekarang aja gak sih? Tapi dia lagi sibuk main game. Gimana ya? Coba aja gak sih? Yaudah. Ken? Kenapa sayang? Itu gue. Sambil duduk aja kali sayang kalau mau ngomong. Okay. Jadi gini, gue mau ngomong soal. Tunggu, gue tahu kok apa yang lo mau ngomongi. Iya, apa coba? Sosok tahu nih anak ya. Tahu kok aku sayang. Aku tahu banget apa yang kamu ngomongi. Soal itu kan, soal perjanjian kita waktu mau belajar. Pe, maksud apa ya? Di pura-pura lupa. Itu yang aku dapat ranking 10 besar. Terus kamu aku dapat 10 besar, Kay. Yaudah, gas. Gila lo ya, Ken. Gue bahas yang lain, bukan bahas itu. Lagian, apa masalahnya kalau lo dapet ranking 10? Kalau dapet ranking 10 ya alhamdulillah. Kalau gak dapat ya syukuri aja. Soal perjanjian itu, lupain aja deh. Gue udah gak mau lagi, gak mood. Gini, Keku sayang. Jadi, kalau orang yang gak nepati janji itu adalah dosa jariah. Ditambah lagi, lo gak mau nuruti kata-kata suami lo. Kalau lo
mau, itu juga bisa jadi pahala jariah bagi lo. Ih, apaan sih lo? Dasar otak mesum. Lah, gue salah ngomong ya? Padahal gak ada salah-salahnya. Emang udah paling bener dah, cewek paling bener. YK, tunggu! Udahlah sayangku, cintaku padamu. Apaan sih gak lucu? Gak ada yang bilang lucu juga, sayang. Udah deh sana, merinding gue deket lo, Ken! Ah, kita udah tamat. Gue gak nyangka banget secepat ini. Gila banget gak sih? Gue sampai terharu. Lo nangis ya? Enggak, Kena, gue ketawa. Lah, ini bocah satu napa dah? Lah, lo kok ikutan nangis sama kayak gue? Bacot lo! Gitu udah tamat. Ya, apa hubungannya kalau kita tamat? Terus lo ngapain nangis, anjir? Gue cuma bercanda nangis. Tau nih bocah, freak banget dah. Gue sedih, kita mau pisah. Guys, gue nggak dibolehin sama gue ke Korea, gue nggak bisa ikut. Jadi gue nggak ada teman dong di sini, cuma kalian teman kalian. Nih, gue lihat nanti nggak ada yang mau teman sama gue gimana? Ah, gue kan takut. Cowok aja nggak ada yang mau deketi gue. Jadi jodoh juga kayak mana? Udah Stella, gue di sini aja kok sama lo. Gue gak ikut kok. Gue juga mau peluk. Alia, lo gak mau peluk. Gue sebenarnya males yang beginian, tapi ya udahlah, it's okay. Udah Sela, jangan nangis lagi. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Hah? Ngomong apa? Kok gue? Udah lo sini bentar. Udah? Lo mau ngomong apa? Tinggal ngomong. Kok jantung gue jadi deg-deg ya? Kayak ngeberani gitu anjir. Tapi gue harus bisa. Gue cuma mau bilang kalau gue suka sama lo. Ini gue pendamnya lama dan cuma bisa berani sekarang. Hah? Apa? Gue gak mimpi kan? Maaf gue baru bisa bilang sekarang. Itu pun karena mereka yang suruh gue buat ngucapin ini. Soalnya kalau dipendam gak enak rasanya. Stella Winaraya, maukah kau menjadi pacarku? Omo-omo
semua pasti cah. Akhirnya Stel, cinta lo diterima, gak bertemu sebatang lagi. Gila, Mekus dia sendiri pasti terima lah. Iya gue mau kok. Kay. Kenapa? Yang kemarin ranking 10. Gimana? Udahlah, Ken. Gue udah capek lo bilang-bilang gitu terus. Punya istri gini amat dah. Lu serius gak ada ingat sesuatu, Kay? Gak ada, makan. Om BTW, lu gak mau jalan-jalan gitu kemana? Gak ada, Kenneth. Gue capek. Mending tidur di rumah. Udah lah, lu gak asik, Kay. Dia udah siap ya makannya. Oh iya, lu jangan keluar ya. Awas aja kalau lu keluar. Di, siapa juga yang mau keluar, anjir. Kan gue udah bilang gue males. Dia gak tahu aja. Gue ada berencana sesuatu buat dia. Pasti dia suka. Itu yang dia cengen. Kok sepi amat dah? Kayak gak ada orang. Kenneth, kamu udah datang sayang. Sinilah. Ini yang kamu mau kan? Ini semua kamu yang buat. Kamu serius kan sama ini semua? Kamu gak mau mikir-mikir dulu? Menurut kamu? Makasih, Kay. Gue seneng. Gak usah bilang makasih. Lagian, ini tanggung jawab gue sebagai istri lo. Ya maaf ya, jadinya kalian berangkat berdua aja deh. Enggak, berempat. Soalnya kan ada power plan. Maaf ya, nyokap-nyokap gue gak setujui gue untuk ke Korea. Sen aja kali, Sel. Lain waktu kalian bisa main kok ke tempat kami. Sekali. Ya gak apa-apa lah, Sel. Santai aja. Tapi ini si Kucuku Pret ngapain ikut sama gue? Gerbet lu anjir. Gue itu ngikut sama Ziko, bukan ngikut lu. Ger amat jadi manusia. Gue bodo amat, tapi jangan nyintil gue terus anjir. Gue juga, maaf ya, gue gak bisa ikut juga. Soalnya gue harus ngikut si Ken juga. Dia juga gak mau ke Korea. Jadi terpaksa gue juga gak ikut deh. BTW, kalian hati-hati ya di jalan. Semoga kalian sampai dengan selamat.
Okay, gue bakal kangen sama misi-misi kita. Masih banyak misi yang belum kita jalani. Udah, lain-lain hari kita bisa kok. Maaf ya gue kalau ada salah sama lo. Gue gak tega ninggalin lo. Gak apa-apa lah Al, lo hati-hati ya. Ingat gue, terus soal sifat gue yang sering ngebunuh orang, gue bakal ngejauhi dan bakal coba berubah. Aisyah, lo ninggalin gue. Walaupun lo sifatnya kayak bangke, gue tetap sayang sama lo. Lo mah, serius demi apa gue pasti kangen banget sama lo. Gue juga gak bisa tanpa lo, anjay. Gue juga, tapi gak usah pake anjaynya juga kali. Ini lagi sedih ceritanya. Udah, jangan cengeng lagi deh. Gue mau lo sekarang berubah. Gak usah nangis-nangis lagi. Cengeng amat, udah besar pun nangis. Terus lo baik-baik ya di sini. Jangan nakal. Terus jangan selingkuh dari gue. Gue masih bestie lo kan. Bye, kita pergi dulu ya. Bye-bye. Iya, bye. Baik ya.